Ya, alhamdulillah, syukur dengan adanya jembatan ini kan kita apa semuanya bisa lancar gitu kan. Ya, terima kasih juga buat pemerintah Pak Jokowi kan. Terima kasih banyak. Kami sebagai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengucapkan kepada Bapak Jokowi terima kasih sudah meresmikan jembatan Sungai Alalak yang sekarang transportasi lebih lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden atas peresmian jembatan ini nanti. Ya, kalau bisa sih kedepannya ada dibangun lagi jembatan-jembatan seperti ini yang melewati sungai gitu, Pak. Soalnya kan Kalimantan ini kota 1000 sungai, jadi kan untuk kita kedepannya tuh lebih enak gitu, Pak, lebih lancar urusannya gitu, Pak. Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Sungai Alalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Ibu, tadi foto bareng dengan Pak Jokowi. Waduh, senang, bahagia. Sudah lama saya impikan dari Bapak datang ke Banjarmasin waktu caleg. Saya sudah mimpikan bisa foto bareng sama Bapak. Akhirnya terwujud sekarang ini. Saya sangat senang dan bahagia sekali.